Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Hari ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosis gagal jantung menggunakan pendekatan 3S. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari pertemuan hari ini, diharapkan nanti mahasiswa mereview kembali anatomi dan fisiologi jantung serta sirkulasi darah, memahami patofisiologi gagal jantung, memahami pemeriksaan diagnostik dan penunjang pada gagal jantung, memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung, serta mampu memahami edukasi pada pasien dengan gagal jantung. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang gagal jantung, ada baiknya kita mengingat kembali anatomi jantung atau bagian-bagian jantung yang akan berkaitan dengan kondisi gagal jantung, misalnya seperti ruang atrium, ruang ventrikel, dan bagian-bagian pembuluh darah lainnya. Kita juga perlu mengingat kembali bagaimana darah bersirkulasi dari jantung ke seluruh tubuh sebagai dasar agar kita mampu memahami bagaimana patofisiologi pada gagal jantung. Nah, ini gambaran bagaimana jantung memompakan darah ke seluruh tubuh, terutama ventrikel kiri menuju aorta dan memperdarahi bagian atas dan bagian bawah organ-organ lainnya seperti ginjal, hati, kemudian juga ekstremitas, sehingga kita akan mendapat gambaran bagaimana kondisi patologis bisa terjadi pada gagal jantung. Setelah mereview kembali anatomi dan fisiologi jantung serta peredaran darah di jantung, berikutnya kita akan membahas tentang konsep gagal jantung dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Gagal jantung didefinisikan atau diartikan sebagai satu sindrom klinis yang kompleks yang dapat mengakibatkan gangguan fungsional atau struktural yang mengganggu pengisian ventrikel dan atau ejeksi darah, menurut Han et al. Tahun 2001. Gagal jantung juga didefinisikan sebagai kondisi patologis ketika kebutuhan metabolisme tidak terpenuhi akibat ketidakadekuatan jantung dalam memompa darah. Ketidaknormalan pada katup dan irama pompa jantung akan mempengaruhi efisiensi pemompaan dan menyebabkan kegagalan dalam memompa.
Definisi fungsional gagal jantung yang pertama merupakan kondisi kegagalan jantung dalam memberikan pasokan darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian juga terjadi penurunan suplai darah disebabkan oleh banyak faktor, namun biasanya disebabkan oleh kegagalan ventrikel kiri dalam memompa. Gagal jantung juga terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan darah, di mana kebutuhan menjadi tinggi pada saat aktivitas atau suplai yang buruk, meski kebutuhan tetap rendah seperti pada saat istirahat. Gangguan fungsi ventrikel membatasi kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kita dapat menganalogikan kondisi jantung pasien yang mengalami gagal jantung dengan keledai yang ada pada gambar ini, di mana keledai ini terlihat kelelahan dengan membawa beban yang berat. Begitu juga dengan kondisi gagal jantung ketika seorang mengalami ketidakmampuan untuk memompakan, ketika jantung tidak mampu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan beban kerjanya menjadi lebih berat. Etiologi atau penyebab dari gagal jantung yang paling banyak ditemukan atau terjadi adalah adanya penyakit arteri koroner dan infark miokard. Di negara berkembang, penyakit arteri koroner menjadi penyebab infark miokard dan lebih 40% kasus berkembang menjadi gagal jantung. Penyakit jantung koroner mengakibatkan gangguan aliran pada arteri koroner sehingga terjadi penurunan asupan oksigen ke miokard. Kondisi ini mengakibatkan jantung mengalami iskemik dan jika berlangsung secara lama akan terjadi infark miokard. Ketika jantung sudah mengalami infark miokard, maka akan terjadi gangguan kontraksi jantung atau hipokinesia atau gerakan jantung menjadi tidak terkoordinir atau disebut diskinesia. Kondisi kompensasi yang lama akan mengakibatkan ventrikel kiri melebar dan menjadi tidak efektif dalam memompa, mengakibatkan jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi non-iskemik seperti kardiomiopati juga menjadi penyebab gagal jantung yang dapat diidentifikasi seperti hipertensi, penyakit tiroid, penyakit katup, konsumsi alkohol, dan miokarditis. Penyebab yang tidak diketahui seperti dilatasi kardiomiopati idiopatik juga dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Hipertensi yang dikenal sebagai silent killer disease ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya gagal jantung jika hipertensi tidak terkontrol dalam waktu yang lama. Hipertensi ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pada tekanan afterload dan menyebabkan jantung berkontraksi lebih kuat. Hal ini menyebabkan miokard meregang secara berlebihan. Jika dalam waktu jangka yang lama, ini bisa mengakibatkan jantung mengalami hipertrofi ventrikel. Pemeriksaan EKG pada kondisi ini akan ditemukan gelombang R yang tinggi, segmen ST depresi, dan gelombang T inversi pada lead lateral. Penyakit-penyakit katup seperti stenosis aorta, mitral regurgitasi atau stenosis mitral ini juga dapat mengakibatkan penurunan jumlah darah yang mengalir dari jantung. Pada kondisi stenosis aorta, katup menjadi kaku sehingga kompensasi jantung khususnya ventrikel ini meningkatkan tekanannya. Mengakibatkan kondisi kegagalan kompensasi, terjadi hipertrofi dan pengecilan ruang ventrikel kiri. Kondisi katup aorta tidak menutup dengan baik juga akan mengakibatkan aliran balik pada ventrikel kiri, sehingga mengakibatkan penumpukan volume darah di ventrikel kiri, sehingga mengakibatkan ventrikel kiri mengalami dilatasi atau pelebaran. Pada kondisi kekakuan katup mitral atau stenosis katup mitral, mengakibatkan tekanan dan volume darah meningkat pada atrium kiri, sehingga atrium kiri mengalami dilatasi.
Kegagalan ventrikel kiri dan atrium kiri dalam memompa akan mengakibatkan gagalnya jantung kiri memompakan darah ke seluruh tubuh. Pada kondisi menumpuknya cairan di atrium kiri juga dapat mengakibatkan cairan atau volume darah ini kembali ke paru-paru yang mengakibatkan pasien bisa mengalami sesak nafas karena adanya penumpukan cairan di paru-paru. Perikarditis atau peradangan pada lapisan perikard juga dapat mengganggu pengisian ventrikel dan kontraktilitas miokardium. Kondisi terjadinya inflamasi dan fibrosis pada lapisan perikardium mengakibatkan tekanan terhadap jantung dari luar, karena kita tahu bahwa perikardium ini ada lapisan yang bersifat fibrosa, yaitu itu bagian yang keras, sehingga ketika mengalami inflamasi bukan menggelembung keluar seperti balon yang ditiup, tapi malah menekan ke bagian dalam jantung atau ke bagian ventrikel, sehingga mengurangi relaksasi diastolik ventrikel. Kondisi ini mengakibatkan tekanan diastolik dan meningkatkan tekanan diastolik dan menghambat aliran darah keluar dari jantung. Secara umum, gagal jantung terdiri dari gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Untuk gagal jantung ventrikel kiri sendiri, ini kondisi tertahannya volume darah di ventrikel kiri, kemudian mengakibatkan tekanan di atrium kiri meningkat karena aliran backward dari ventrikel kiri yang tidak mampu memompakan darah ke seluruh tubuh, ini kembali lagi ke atrium kiri, sehingga meningkatkan tekanan di atrium kiri, mengakibatkan volume darah mengalir kembali ke arteriol dan berpindah ke pulmonal, sehingga terjadi edema pulmonal. Kondisi edema pulmonal ini mengakibatkan berkurangnya volume udara di paru, sehingga manifestasi klinis yang bisa ditemukan adalah terjadinya dipsnu. Ortopnu sendiri bisa juga terjadi dan ditemukan pada pasien dengan gagal jantung kiri, yaitu kondisi di mana sesak nafas saat pasien berbaring, dan biasanya pasien ketika tidur ini lebih nyaman dengan bantal yang tinggi atau lebih dari dua bantal. Posisi supinasi ini akan meningkatkan vena balik ke jantung, sehingga kapasitas volume udara di paru-paru menjadi lebih sedikit karena lebih banyak terendam oleh cairan. Kondisi edema pulmonal juga mengakibatkan paroksismal nocturnal lipsnu atau PND, di mana kondisi pasien tidak dapat bernapas secara tiba-tiba di malam hari. Biasanya pasien mengeluhkan rasa seperti tenggelam ketika tidur di malam hari dan seringkali terbangun dan mengakibatkan gangguan pola tidur pada pasien gagal jantung. Pada kondisi edema pulmonal dapat kita temukan suara auskultasi terdengar crackles yang mengindikasikan adanya cairan. Kemudian bisa juga ditemukan bunyi napas yang mengi dan penafasan pola penafasan chainstroke. Pada pasien gagal jantung juga dapat kita temukan suara auskultasi jantung yaitu galop, S4 dan S3. Kemudian ada gambaran EKG disritmia atau irama jantungnya mengalami gangguan dan terjadi peningkatan berat badan yang secara cepat dan signifikan karena terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Pada gagal jantung kanan dapat ditemukan manifestasi klinis seperti adanya distensi vena jugularis. Seperti yang kita ketahui bahwa gagal jantung kanan ini mengakibatkan adanya bendungan aliran darah backward ya ke belakang yaitu vena cava superior. Kemudian juga ada edema dependen yang mengakibatkan terjadinya edema di ekstremitas bawah
kemudian terjadi hepatomegali, serta adanya bendungan vena pada saluran pencernaan yang dapat mengakibatkan rasa mual dan penurunan nafsu makan pada pasien gagal jantung. Keletihan dan letargi juga sering dikeluhkan pada pasien gagal jantung kanan, kemudian juga terjadi penurunan pasokan darah ke area perifer yang juga mengakibatkan terjadinya penurunan perfusi ke bagian muskuloskeletal, sehingga pasien seringkali mengalami kelemahan. Kondisi perfusi yang tidak adekuat ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan massa otot, struktur otot yang abnormal, dan penurunan metabolisme serta fungsi otot. Gagal jantung dapat diklasifikasikan menurut NIHA atau New York Heart Association. Terdapat 4 kelas, yang pertama yaitu kelas 1, di mana pasien dengan NIHA 1 adalah bersifat asimptomatik atau tidak terlihat tanda gejala. Biasanya pasien kelas 1 berjalan dan menaiki tangga tidak menimbulkan gejala. Pasien dapat melakukan olahraga secara teratur, membatasi konsumsi alkohol, dan makan dengan cukup garam tetap dapat dilakukan oleh pasien. Pada kelas 2, terdapat sedikit hambatan pada aktivitas fisik, di mana hambatan ringan dan angina dapat terjadi pada aktivitas fisik seperti berjalan, menaiki tangga dengan tergesa-gesa, melakukan aktivitas jalan menanjak, naik tangga setelah makan. Bisa juga pasien nyaman saat istirahat, tetapi aktivitas fisik biasa menimbulkan lelah, sesak, palpitasi, atau angina. Pada NIHA kelas 3, terdapat hambatan fisik yang jelas. Akan muncul angina setelah berjalan 1-2 blok atau menaiki tangga dalam kondisi normal. Pasien akan merasa nyaman saat istirahat, tetapi aktivitas fisik lebih ringan dari biasa menimbulkan rasa lelah, timbul sesak, palpitasi, dan angina. NIHA kelas 4 memiliki karakteristik angina muncul meski pada saat pasien sedang istirahat, serta aktivitas fisik yang sangat ringan pun tidak dapat dilakukan. Misalnya hanya sekedar berbicara, atau mandi menggunakan gayung, atau makan. Gagal jantung juga dapat diklasifikasikan menurut kilip. Terdapat 4 klasifikasi, di mana kilip 1 tidak ada gejala dan tanda dekompensasi. Kemudian kilip 2 terdapat tanda objektif ditemukan ST3 galop, ronki basah pada area auskultasi paru, khususnya terdapat di setengah lapang paru. Kemudian kilip 3 ditemukan gagal jantung berat dan ronki di seluruh paru, sedangkan kilip 4 terjadi edema paru dengan shock kardiogenik dan hipoperfusi. Pasien biasanya mengalami oliguri dan akral dingin. Selain dari tanda dan gejala yang sudah kita bahas sebelumnya, penegakan diagnostik medis gagal jantung juga dapat diperkuat dengan dilakukannya pemeriksaan diagnostik seperti EKG atau rekam jantung, dilihat dari hasil foto ronsen toraks, pemeriksaan darah, dan dilakukan ekokardiografi. EKG merupakan pemeriksaan yang cepat dan non-invasif untuk mengetahui apakah ada penebalan pada dinding jantung. EKG dilakukan untuk merekam ritme dan aktivitas kelistrikan jantung, serta dapat menggambarkan ketebalan otot jantung dan riwayat serangan jantung sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan gagal jantung ini kebanyakan terjadi akibat adanya infark miokard. Melalui pemeriksaan ronsen toraks dapat memberikan gambaran ukuran, bentuk, kontur, dan lokasi jantung. Ronsen toraks juga dapat mengidentifikasi adanya pelebaran jantung, serta menggambarkan kondisi paru-paru, misalnya ada edema pulmonal, atau ada kardiomegali.
Untuk melihat adanya kardiomegali atau tidak, dapat kita lakukan pengukuran kardiotorak rasio atau CTR dengan rumus A tambah B dibagi C dikali 100%. Keterangannya yaitu garis A merupakan panjang titik terjauh dari jantung dekstra ke midline. Garis B merupakan panjang titik terjauh jantung sinistra ke midline, dan garis C merupakan panjang toraks. Hasil pemeriksaan CTR lebih dari 50%, maka dapat dikatakan sebagai kardiomegali. Selain pemeriksaan ronsen, dapat juga dilakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk menunjukkan gambaran katup dan ruang pada jantung. Pemeriksaan ekokardiografi dilakukan untuk mengkaji fungsi jantung secara keseluruhan, serta mengidentifikasi jenis kelainan pada jantung. Pemeriksaan EKG elektrokardiografi juga dapat mengetahui ejection fraction atau IF pasien yang mengalami gagal jantung. Penata laksanaan pasien gagal jantung dapat dilakukan melalui terapi obat dan juga tindakan invasif, pemberian obat seperti AC inhibitor, digitalis, misoprolol, dan lain-lain. Kemudian untuk tindakan invasif dapat dilakukan pemasangan pacemaker atau alat bantu pacu jantung yang bersifat permanen maupun temporal, temporary ya. Kemudian juga dapat dilakukan pemasangan IABP atau intra-aortic balloon pump sesuai dengan kondisi dan indikasi yang terjadi pada pasien. Pemberian terapi obat bertujuan untuk mencegah kemajuan penyakit atau progres penyakit kepada komplikasi, serta mengurangi simptom atau gejala, mengurangi readmisi atau hospitalisasi, ya, perawatan kembali di rumah sakit, kemudian juga mengurangi angka kematian, dan memiliki dampak baik bagi kualitas hidup dan prognosis pasien gagal jantung. Pemberian diuretik bertujuan untuk mengeluarkan dan mencegah retensi cairan serta menurunkan tekanan pada jantung atau menurunkan preload. Diuretik ini juga efektif untuk meredakan terjadinya edema pulmonal maupun edema perifer. Contoh dari obat diuretik adalah bumetanid, furosemid, torsemid, tiazid, metolazon, dan spironolakton. Pada pasien gagal jantung, seringkali timbul tanda dan gejala edema akibat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga pemberian obat ACE inhibitor dapat mencegah mekanisme perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Pemberian obat ini bertujuan untuk mengurangi vasokonstriksi dari aksi angiotensin 2 dan mengurangi natrium serta retensi cairan akibat aldosteron dan angiotensin 2. Pemberian diuretik dan ACE inhibitor bertujuan untuk menurunkan beban kerja dari jantung. Ibarat seperti keledai yang di awal kita analogikan, ketika pemberian diuretik dan ACE inhibitor dilakukan, maka beban kerja akan menurun sehingga jantung dapat bekerja lebih optimal. Pemberian golongan beta blocker dapat meningkatkan hemodinamik pasien, meningkatkan remodeling jantung, menurunkan aritmia, dan meningkatkan efisiensi pompa jantung. Contoh obat-obatan dari beta blocker seperti bisoprolol dan carvedilol, atau obat-obatan yang berakhiran lol-lol. Pada pasien gagal jantung, salah satu bentuk kompensasi jantung untuk memenuhi kebutuhan suplai darah dan oksigen yaitu dengan meningkatkan heart rate gitu ya. Nah, pemberian beta blocker ini membatasi kerja jantung agar energi tidak terlalu banyak terpakai, namun jantung dapat memompakan darah dengan optimal.
sehingga pemberian beta blocker membantu jantung untuk bekerja tidak terlalu cepat, namun juga dapat menyimpan energi. Setelah jantung diberikan obat agar dapat bekerja dengan lebih santai dan beban yang ringan, pemberian inotropik juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Contohnya seperti pemberian digoksin, dopamin, atau dobutamin. Digoksin bertujuan untuk menurunkan frekuensi jantung dan membuat otot jantung menggunakan oksigen secara efisien. Terapi obat lainnya seperti nitrat berguna sebagai vasodilator yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dan sesak nafas melalui mekanisme vasodilatasi pembuluh darah vena. Nitrat juga menurunkan aliran darah balik vena, menurunkan preload atau tekanan ventrikel kiri pada akhir diastolik dan tekanan pengisian jantung kanan. Contoh dari nitrat seperti ISDN atau isosorbit dinitrat dan isosorbit mononitrat. Selain terapi obat, tindakan invasif yang dapat dilakukan, misalnya tindakan pembedahan seperti transplantasi jantung, revaskularisasi koroner dengan CABG maupun PCI, serta pembedahan katup jantung jika masalah gagal jantung akibat dari kelainan katup, atau pemotongan ventrikel kiri jika gagal jantung diakibatkan oleh infark miokard. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemasangan alat bantu juga dapat dilakukan untuk meningkatkan hemodinamik dan juga mempertahankan kualitas hidup pasien, seperti pemasangan biventricular pacemaker, internal cardiac defibrillator, intra-aortic balloon pump, dan cardiac assist device. Setelah tadi kita mereview kembali anatomi dan fisiologi jantung, kemudian mengenal penyakit gagal jantung, berikutnya kita akan membahas bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung berdasarkan contoh kasus berikut ini. Silakan menyimak kasus berikut di bawah ini. Seorang pasien berinisial Tuan S, usia 52 tahun, masuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas semakin berat sejak satu hari sebelum masuk rumah sakit. Klien mengatakan mudah merasa lelah meski melakukan aktivitas yang ringan seperti berjalan dari kamar ke toilet. Kebiasaan tidur dengan posisi tegak menggunakan dua bantal. Klien juga sering terbangun dari tidur karena sesak. Riwayat merokok selama 12 tahun, 8 batang per hari, dan sudah berhenti 2 tahun yang lalu. Kedua kaki mengalami edema grade 1, terdapat PND, ortopneu, dengan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, nadi teraba lemah, dan reguler. Suara jantung S1 dan S2 tidak terdengar galop. RR atau pernafasan 22 kali per menit, terdapat ronki di lobus kanan, suhu tubuh pasien 36 derajat Celcius, akral dingin dan kardiotorak rasio, dan capillary refill time lebih dari 3 detik. Saat klien diminta berpindah duduk, terlihat nadi naik 110 kali per menit dengan RR 24 kali per menit dan tekanan darah menjadi 122/90 mmHg. Hasil pemeriksaan Lawson Torak didapatkan kardiotorak rasio 65% dan diketahui terjadi kardiomegali. Klien mengatakan pernah pasang ring tahun lalu, dokter menegakkan diagnosis HAF NIHA kelas 2. Terapi obat yang diberikan yaitu Lasik 2 kali 40 mg, Captopril 2 kali 12,5 mg, Naksadin 2 kali 1, Digoksin 1 kali 0,2 mg, dan Bisoprolol 1 kali 2,5 mg.
Silakan diskusikan secara mandiri dengan mengidentifikasi istilah yang belum dipahami buat patofisiologi yang berkaitan dengan kondisi pasien, mulai dari etiologi sampai masalah keperawatan yang ditemukan pada pasien. Kemudian, identifikasi data yang didapatkan, lakukan analisis data dan tegakkan diagnosis keperawatan, buat luaran dan intervensi keperawatannya. Proses asuhan keperawatan yang dilakukan seperti biasa, di mana terdiri dari 5 tahap, yaitu melakukan pengkajian dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosis keperawatan, membuat rencana intervensi keperawatan, melakukan implementasi dan evaluasi. Anamnesis dapat dilakukan meliputi pengkajian data diri pasien secara umum, keluhan utama pasien, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan terdahulu yang berkaitan dengan kondisi pasien saat ini, riwayat penyakit keturunan, dan obat-obatan yang sudah dikonsumsi pasien. Buat analisis data seperti contoh berikut ini, masukkan data subjektif berdasarkan apa yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga, misalnya seperti keluhan sesak nafas, mudah lelah, atau kebiasaan tidur. Data objektif misalnya ada edema, paroksismal nocturnal dyspneu, ortopneu, dan lain-lain untuk menegakkan diagnosis terjadinya penurunan curah jantung. Analisis data berikutnya yaitu pasien mengatakan sering sesak nafas, terbiasa tidur dengan posisi menggunakan dua bantal, sering terbangun di malam hari karena sesak, kemudian data objektifnya kedua kaki terlihat edema grade 1, terdapat PND, ortopneu, dan ronki di lobus kanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kelebihan volume cairan yang berefek pada penumpukan cairan di paru-paru, sehingga diagnosis yang dapat ditegakkan yaitu hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Analisis data berikutnya, berdasarkan data subjektif, pasien mengatakan mudah lelah meski hanya melakukan aktivitas fisik yang ringan, seperti berjalan dari kamar ke toilet. Kemudian berdasarkan data objektif, tekanan darah dan nadi yang meningkat ketika beraktivitas fisik lebih dari 20% peningkatannya, maka dapat ditegakkan diagnosis intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dibuktikan berdasarkan dengan data-data yang terdapat di pasien. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat kita tegakkan 3 diagnosis keperawatan berikut ini, namun tidak menutup kemungkinan ditegakkannya diagnosis keperawatan lainnya pada pasien gagal jantung jika terdapat atau ditemukan tanda dan gejala lainnya. Misalnya seperti gangguan pola tidur, ansietas, dan lain-lain. Berikutnya kita membuat luaran dan perencanaan intervensi. Untuk diagnosis penurunan curah jantung dapat kita buat luaran. Diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasilnya ejection fraction meningkat, palpitasi menurun, EKG-nya menunjukkan gambaran sinus, dan paroksismal nocturnal dyspneu-nya menurun. Tentu kriteria hasil ini juga berdasarkan dari tanda dan gejala yang muncul pada pasien sehingga diharapkan menghilang atau menurun. Luaran tambahan lainnya yang dapat ditegakkan, misalnya perfusi miokard meningkat, perfusi renal meningkat, perfusi serebral meningkat, dan lain-lain. Untuk membuat luaran, tidak perlu terlalu banyak,
dapat dibuat satu saja untuk keluaran, namun ini mampu dicapai oleh perawat. Untuk intervensinya sendiri, yang utama yaitu dilakukan perawatan jantung, seperti melakukan observasi monitoring tekanan darah dan EKG, memberikan posisi semi Fowler, memberikan edukasi untuk pengukuran berat badan harian dan kolaborasi dengan program rehabilitasi. Intervensi-intervensi lainnya dapat dilakukan juga seperti manajemen aritmia jika memang ditemukan adanya aritmia pada pasien atau manajemen cairan. Pada diagnosis hipervolemia, dapat kita buat keluaran setelah diberikan intervensi dalam 1 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil urin outputnya meningkat dan edemanya menurun. Sedangkan luaran tambahan yang lainnya dapat disesuaikan, misalnya apakah curah jantung membaik, keseimbangan asam basanya membaik, atau lainnya. Tentu penulisan luaran ini juga mengacu dari SLKI. Kemudian untuk SIKI atau intervensi utamanya dilakukan pemantauan cairan. Dapat juga dilakukan manajemen hipervolemia, misalnya dengan melakukan observasi berupa monitoring status hemodinamik, membatasi asupan garam dan cairan, memberikan edukasi dengan cara mengajarkan pembatasan cairan, dan kolaborasi pemberian obat diuretik. Intervensi pendukung lainnya dapat dilakukan pemasangan kateterisasi urin dan pemantauan elektrolit. Untuk diagnosis intoleransi aktivitas, diharapkan setelah diberikan intervensi dalam 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil jarak jalan meningkat, dipsnu saat aktivitas menurun, frekuensi nadi 60-100 kali per menit, dan lain-lainnya. Luaran tambahannya misalnya dapat juga kita tentukan curah jantung meningkat, konservasi energi, dan tingkat keletihan. Kemudian untuk intervensi utamanya yaitu melakukan manajemen energi, di mana perawat dapat mengobservasi dan monitoring pola dan jam tidur pasien, memberikan latihan tentang gerak pasif maupun aktif sesuai kemampuan pasien, serta mengajarkan bagaimana cara melakukan aktivitas secara bertahap. Tindakan kolaborasi yang dapat dilakukan misalnya seperti kolaborasi dengan ahli gizi tentang asupan makanan yang sesuai untuk pasien dengan gagal jantung. Intervensi pendukung lainnya misalnya diberikan edukasi latihan fisik ataupun rehabilitasi jantung. Tidak terlalu berbeda dengan penegakan diagnostik dan pemberian intervensi serta luaran menggunakan 3S. Penggunaan nanda, nik, dan nok juga dapat ditegakkan diagnosis, luaran, dan intervensi sebagai berikut. Penulisan diagnosis keperawatan tentu mengacu dari referensi yang kita gunakan, apakah kita menggunakan SDKI maupun NANDA. Nah, untuk saat ini kita menggunakan lebih condong menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Tidak terlepas dari tindakan keperawatan yang dilakukan, edukasi dan manajemen perawatan diri pada pasien gagal jantung tentunya sangat penting kita berikan untuk mengurangi rawat ulang pasien di rumah sakit,
juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta membantu keluarga untuk memberikan perawatan pada pasien dengan gagal jantung di rumah. Edukasi yang dapat kita berikan meliputi informasi tentang bagaimana program diet pada pasien dengan gagal jantung, misalnya diet rendah natrium, diet rendah lemak, bagaimana pasien membaca label makanan, menghitung kebutuhan natrium, gula, dan lemak. Kemudian juga bagaimana cara pasien dapat melakukan pemantauan terhadap berat badan. Seperti yang kita ketahui bahwa peningkatan berat badan yang signifikan dapat diakibatkan oleh terjadinya penumpukan cairan, sehingga perlu bagi pasien untuk mengetahui bagaimana melakukan pemantauan berat badan. Kemudian, berikan juga edukasi terkait bagaimana cara berhenti merokok atau berhenti mengkonsumsi alkohol. Ajarkan juga pada pasien bagaimana cara melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien. Anjurkan juga pasien untuk mematuhi pengobatan atau rutin terhadap obat-obatan. Informasikan kepada pasien untuk tidak menambahkan atau mengurangi dosis obat-obatan, atau anjurkan pasien mengkonsumsi obat sesuai dengan instruksi dari dokter. Tidak lupa, perawat juga perlu menginformasikan kapan pasien perlu melakukan check-up atau pengontrolan ke klinik atau rumah sakit. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika materi ini dirasakan bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan materi dan tips menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jika materi ini dirasakan bermanfaat, like, share, dan subscribe untuk mendapatkan materi dan tips menarik.